Ganjar menjawab sejumlah pertanyaan wartawan di sela kunjungannya di Rumah Budayawan Butet di Bantul, Sabtu, 18 Februari 2024. Meski penghitungan quick count sudah dirilis, Ganjar menolak dibilang kalah. Dalam hal ini, Ganjar mengaku belum melihat kekalahan di Pilpres karena di luar negeri pasangan Ganjar Mahfud menang. Itu penghitungan belum selesai. Belum ada. Aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan. Berarti penghitungannya kira-kira 35 hari. Kita tunggu saja. Kira-kira semua masih akan berjalan. Pasti masing-masing paslon akan mengumpulkan rekam C1-nya. 100% perusahaan biasa saya. Komunikasi dengan Pak Mahfud, Pak? Kenapa? Komunikasi dengan Pak Mahfud. Hari Kamis kemarin kita rapat bersama. Ini hari apa ini? Sabtu, Pak. Sabtu, ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Yang mungkin 01, Pak, itu Pak juga sudah komunikasi intens. Oh, saya tidak. Kemudian dengan kekalahan di kandang-kandang tenteng, bisa langsung. Saya belum melihat kekalahannya. Yang ada adalah rekapnya yang belum. Yang belum ada adalah rekap. Karena ada yang menarik gitu ya, hari ini umpama hampir sebagian besar di luar negeri saya kan. Ya. Mari kita lihat, maka kita hati-hati, tidak perlu marah, silahkan ikuti proses kawan-kawan para pendukung Ganjar Mahfud, mengumpulkan seluruh data, publik, masyarakat sipil, semua sudah menampilkan cerita-cerita lucu yang ada di setiap titik. Mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Apakah ada TPS lebih dari 300? Itu paling lucu. Tim Liputan, Surabaya TV.